different team. Is that my little brother? Oh, it's not my one. No, it's not. Test. Koedi, Koedi. Ini dong. Test, 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 test. Test 1 2 3. Test, test 1 2 3. Oke, okay, thank you kok. Kalau lu brother hari ini datang, ayo nanti lihat. Nanti lihat. Kalau lu brother is very nice. Don't worry. Test, test. Test. They made an ad. Thank you.
that's why ayah gak makan banget. But kemarin ayah udah makan KFC, ayah makan banget. Look at my pants. It's like the too long type. Look at my pants. It's like the jeans type. Oke, teman-teman, sekarang teman-teman boleh bersaat teduh dulu mempersiapkan diri buat ikut kebaktian hari ini. Oke, teman-teman, selamat hari Minggu. Sepi banget ya. Teman-teman, saya mau mulai kebaktian kita hari ini dengan sebuah cerita. Jadi, saya pernah waktu itu naik pesawat. Saya duduk di kelas ekonomi, lalu tiba-tiba seorang pramugari datengin saya dan bilang, Mas Darren ya. Terus dia nanya, katanya, Mas boleh pindah ke kelas bisnis. Kira-kira teman-teman kalau jadi saya yang dipindahin dari kelas ekonomi ke kelas bisnis, seneng gak? Oke, gratis. Jadi rata-rata semua orang bakal ngerasa senang. Dan kalau teman-teman tahu, kelas bisnis itu adanya di depan, karena orang-orang penting selalu ada di depan. Jadi hari ini saya mau minta teman-teman yang di kelas ekonomi boleh maju ke kelas bisnis, karena saya lihat masih banyak kursi kosong nih di depan. Ayo, coba yang di cewek-cewek nih boleh maju ke depan. Ayo. Oke, thank you buat kesediaannya teman-teman. Teman-teman, saya seneng banget bisa ada lagi minggu ini buat sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita, mau dengar firman Tuhan, dan juga kita mau mengucap syukur buat satu minggu yang udah begitu indah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan udah begitu baik sama kita selama seminggu ini, kita juga mau bersuka cita karena Tuhan itu begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu saya mau ngajak teman-teman buat sama-sama kita menyanyikan lagu Bersuka Dalam Tuhan. Thank you.
teman-teman. Oh, Fortune, silakan. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini berlangsung di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan selalu bersama dengan kita sekalian. Salam buat kita sekalian. Silakan duduk. Oke teman-teman, kita udah sama-sama menyembah Tuhan kita. Dan saya mau ngajak teman-teman buat kita sama-sama berpikir tentang apa aja kebaikan yang udah Tuhan berikan kepada kita selama seminggu ini. Tuhan yang begitu baik, bahkan Tuhan sendiri udah mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Dia udah memberikan segala sesuatu yang indah, yang tentunya cukup buat kita semua. Teman-teman, kita juga bisa survive di minggu ini semua karena kebaikan Tuhan aja. Karena itu kita mau sama-sama sekali lagi memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian dengan apa?
Teman-teman, kita udah muji Tuhan, maka kali ini saya mau ngajak teman-teman buat kita sama-sama merenung. Saya mau ngajak kita sedikit berpikir dengan diri kita sendiri. Teman-teman, dari kecil kita sering banget nyanyi lagu Yesus Sahabatku atau Yesus Kawan Yang Sejati dan semacam itu. Kita mengaku dengan mulut kita kalau Yesus adalah sahabat kita. Tapi teman-teman, seorang sahabat gak akan mengecewakan sahabatnya berulang kali. Seorang sahabat seharusnya gak melupakan sahabatnya dikala dia lagi berbahagia. Dan seorang sahabat gak selayaknya meninggalkan sahabatnya untuk sebuah kesenangan yang sifatnya lebih fana. Teman-teman, apakah kita udah menjadi sahabat bagi sosok Yesus? Atau kita bisa katakan kalau cinta Yesus cuma bertepuk sebelah tangan? Karena itu, teman-teman, saya mau ajak kita sama-sama merenung, menghayati arti sahabat sekali lagi. Meminta maaf kepada sahabat kita, mengakui setiap dosa kita kepada Tuhan kita. Sambil singer menyanyikan lagu Yesus Kawan Yang Sejati. Yesus Kawan Yang Sejati. Saya mau ajak teman-teman berdoa, minta maaf, mengakui setiap dosa yang kita lakukan kepada Tuhan. Teman-teman yang udah selesai berdoa, saya mau ajak kita buat menyanyikan bait yang kedua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari Minggu ini kami datang kembali ke hadirat-Mu mengakui setiap dosa yang sudah kami lakukan. Maafkan kami yang masih terus mencari kepuasan selain dari Engkau. Maafkan kami yang masih terus berkata kasar dalam kehidupan kami. Maafkan kami yang masih terus iri, cemburu terhadap orang-orang di sekitar kami. Tuhan, masih banyak dosa kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Namun Tuhan, ampuni kami, karena kami manusia yang lemah dan kami membutuhkan Engkau. Tuhan, ampuni kami, ajar kami untuk bukan sekedar mengakui setiap dosa kami, namun ajarkan kami untuk mau terus membuat resolusi dari minggu ke minggu. Tuhan, pimpin kami, karena kami lemah, Tuhan. Tuhan, pimpin kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, saya mau mengajak kita semua buat berdiri. Saya mau membacakan berita anugerah kita yang terambil dari Ulangan 31 ayat 8. Boleh ditampilkan? Oke. Okay. Saya mau ngajak kita semua membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati.
Teman-teman, ayat ini begitu bagus menurut saya karena Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa dia tidak akan meninggalkan kita walaupun mungkin terkadang kita yang meninggalkan dia. Karena itu teman-teman, kita mau bersama-sama mengucap syukur dan menyanyikan lagu KJ35, Tercurah Darah Tuhanku. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Koan Rimawan dengan tema melayani bagi Tuhan. Mungkin teman-teman di sini udah banyak yang ikut pelayanan atau masih banyak yang di sini bergumul untuk mengambil pelayanan dimanapun itu. Teman-teman, kita mau sama-sama mempersiapkan diri kita untuk lebih peka lagi terhadap apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Saya punya sebuah lagu yang judulnya Open the Eyes of My Heart Lord. Kita mau sama-sama minta Tuhan untuk membuka hati kita agar kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama katakan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, I want to
Baik teman-teman, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih karena pada pagi ini dalam kebaktian remaja kami, kami dapat kembali belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengerti dan juga dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Allah, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat pagi. Ya. Puji Tuhan ya, hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah dan juga belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab. Hari ini kita buka dari Markus. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Oke, kita buka Markus 10 ayat 35 sampai 45. Saya akan bacakan ya buat kita sekalian. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yesus, Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita ya, banyak orang-orang, mungkin juga kita sekalian, ingin menjadi yang ter apa? Terkeren, tercantik, terpopuler, begitu ya. Banyak di antara kita yang menginginkan hal itu. Soalnya kalau kita perhatikan gambar itu, yang pertama gambarnya siapa tuh? Masih ingat enggak? Tahu enggak siapa? Atta. Dia Atta itu yang terapa? Kalau kita mau kasih label ke dia. Dia pengikutnya, followernya itu 21,1 juta. Jadi kalau dihitung duit tuh berapa duit tuh ya, kalau sekali tayang begitu ya. Dia bisa kita katakan dia adalah seorang yang terpopuler dalam kehidupannya, ya, di Indonesia tentu, di Indonesia. Yang kedua, teman-teman, itu gambar seorang anak berusia 10 tahun. Dan dia sudah mendapatkan selama hidup dia yang 10 tahun itu 700 piala. Luar biasa banyak, teman-teman, ya. Saya aja satu punya enggak, satu juga enggak punya begitu ya, ini 700 piala begitu. Banyak sekali. Jadi kalau kita mau labelkan ke anak remaja ini, dia adalah terpandai. Ya. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga. Ini anak lagi membuli temannya. Sering kali terjadian ya di sekolah ya, di kelas ya, membuli. Kira-kira dalam kondisi seperti itu, anak yang membuli itu ingin menjadi orang yang terapa?
kira-kira? Terkuat. Ya, yang membuktikan bahwa saya ini kuat, saya ini hebat, saya bisa membuat kamu mengalami kesedihan begitu, menghina kamu. Nah, yang keempat, ini gambar anak-anak lagi tawuran. Kalau SMA sekarang udah nggak tawuran ya, ya masih ada tawuran nggak? Nggak boleh COVID soal zaman sekarang. Nah, teman-teman, ini adalah sekelompok anak-anak SMA yang mengaktualisasikan diri mereka, mengatakan diri mereka itu sebagai orang yang kelompok yang terhebat. Nah, teman-teman, setiap kita mungkin di dalam bayangan kita juga memikirkan hal yang sama. Kita menginginkan sesuatu yang ter. Next. Ya. Soalnya memang ternyata ya kalau kita pikir-pikir, menjadi terbesar itu impian kalau boleh saya katakan semua orang. Setuju enggak teman-teman? Ya, kita seringkali ingin menjadi seorang yang terhebat, terpintar, tercantik, terpopuler, dan banyak hal yang kita sukai. Di mana kita bisa menunjukkan bahwa saya ini adalah orang yang ter. Nah, kira-kira teman-teman, hal ini juga yang dipahami, dialami, dirasakan oleh murid-murid pada waktu itu ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Teman-teman, menjadi terbesar itu juga impian dari ke-12 murid. Nah, hal apa yang dapat kita lihat bahwa memang ternyata ini juga merupakan satu keinginan yang dimiliki oleh ke-12 murid ini, teman-teman. Yang pertama kita bisa melihat ya. Oke. Ini kurang satu slide ya. Ininya ya. Oke ya. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Markus 9 ayat yang ke-34, teman-teman, ya. Di dalam Markus 9 ayat 34 dikatakan, ya, teman-teman, kalau kita memperhatikan, sorry, teman-teman ini salah ya ayatnya yang saya kasih. 9:34, sorry mata saya sudah mulai, sudah menua, jadi kadang-kadang melihat ayat itu suka beda gitu. Ya, oke, Markus 9 ayat yang ke-34. Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi teman-teman ternyata ada satu pertengkaran yang seringkali terjadi di tengah-tengah kehidupan murid-murid itu. Apa? Mereka menginginkan bahwa mereka itu menjadi yang terbesar di antara murid-murid yang lain, teman-teman. Ya, ternyata ini sudah menjadi satu bahan pertengkaran mereka. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes, permintaan Yakobus dan Yohanes dalam ayat yang ke-37, itu juga menjelaskan hal yang sama. Di mana mereka ingin menjadi yang terbesar di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Teman-teman, apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi dari mereka ketika mereka ingin menjadi yang terbesar? Memang teman-teman pada waktu itu ada dalam satu pemikiran mereka, kalau Tuhan Yesus itu sebagai Mesias, ya, dia itu datang, maka dia akan membebaskan orang-orang Yahudi. Membebaskan mereka dari penjajahan orang-orang Romawi. Jadi dengan demikian, kalau misalnya Tuhan Yesus sebagai pemimpin, begitu ya, mereka akan menjadi orang-orang yang duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, memimpin, memerintah orang-orang Israel. Oleh karena itulah mereka ingin sekali untuk bersama-sama duduk memerintah. Kanan dan kiri itu menunjukkan satu kekuasaan, satu kehebatan sebagai orang yang memimpin orang lain. Nah, teman-teman, ini yang terjadi. Dan kalau kita memperhatikan ayat yang ke-41, apa yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes itu ternyata
menjadi satu pertengkaran lagi di tengah-tengah murid yang lain. Kita perhatikan dalam ayat yang ke-41, teman-teman. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Itu berarti apa, teman-teman? Mereka juga kepengen menjadi yang terbesar. Nah, oke. Next. Kita kembali ke Komisi Remaja GKI Perniagaan. Nah, teman-teman, di dalam komunitas Komisi Remaja GKI Perniagaan, apakah yang perlu dilakukan untuk menjadi yang ter? Seringkali, teman-teman, itu di dalam pelayanan. Setuju enggak? Siapa orang yang paling dikenal, terkenal di Komisi Remaja? Pasti pengurus. Iya enggak? Pasti ketua. Dan tentu saja cici kita, ya cici Nau, ya. Dia kan terkenal, teman-teman. Kenapa? Karena dia melayani. Ya, dia seringkali muncul, seringkali diperhatikan. Coba kalau misalnya kita adalah orang yang biasa-biasa aja. Ya, datang, kemudian duduk, diam, dengar, setelah itu pulang. Banyak yang kenal enggak? Enggak. Ya. Orang banyak yang enggak kenal kita. Nah, teman-teman, seringkali akhirnya ketika kita melakukan setiap kegiatan kita, kita ikut terjun di dalam pelayanan, begitu ya. Kita melakukan bagian-bagian yang diberikan kepada kita. Akhirnya kita punya satu keinginan untuk menjadi yang ter di komisi remaja. Ayo kita sekarang lihat hati kita ya. Koko Deren jadi liturgis. Wah, tadi keren ya, udah lama gak lihat Koko Deren jadi tinggi dia sekarang. Keren gak? Keren gak yang wanita? Keren ya? Wah keren loh, pakai MC, pakai gitar. Wah, mana lagi kayak begitu kan? Wah, keren teman-teman. Tanya Koko Deren, Koko Deren merasa diri yang terkeren gak di sini? Oh enggak ya, baguslah. Tapi teman-teman ada satu kebanggaan ketika kita misalnya mendengarkan orang-orang yang memuji kita. Wah, Koko Deren keren lu, hebat jadi MC-nya, jadi liturgisnya. Bangga enggak teman-teman? Seringkali kita merasakan satu kondisi yang demikian. Ada keinginan sebenarnya yang tersembunyi ketika kita melakukan sesuatu di komisi ini. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tentu kita perlu melihat diri kita. Hal apa yang menjadi kan kita ikut terlibat di dalam satu pelayanan atau menjadi pelayan, menjadi pengurus. Hal apa yang membuat kita mau melakukan hal itu, teman-teman? Next. Teman-teman, hati-hati dengan ambisi yang negatif. Ambisi itu sebenarnya satu keinginan ya untuk mendapat, untuk mencapai sesuatu hal yang kita harapkan begitu. Sebenarnya ambisi itu bukanlah suatu hal yang salah, teman-teman. Setiap kita juga punya ambisi sebenarnya ya. Siapa di sini yang tidak mau yang mau naik kelas? Semua naik kelas, mau naik kelas? Naik kelas di sekolah ya, kan ambisi ya, ambisi. Itu keinginan. Coba kalau misalnya kita enggak ada keinginan untuk naik kelas, apa yang terjadi? Bego terus, teman-teman, ya kan? Enggak mau belajar, enggak mau ngapa-ngapain gitu. Ya, akhirnya enggak ada ambisi untuk kita bisa mencapai jenjang yang lebih tinggi. Sebenarnya teman-teman, ambisi itu satu hal yang baik. Namun kita perlu memperhatikan ambisi yang negatif. Artinya adalah apa? Ambisi kalau dalam pengertian kita adalah ambisi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ambisi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan ketika kita ikut dalam satu pelayanan, ikut dalam satu kegiatan. Ambisi kita harus benar-benar diperhatikan. Nah, mari kita sama-sama melihat. Sebenarnya ketika kita melayani, untuk siapa sih kita melayani? Ini yang bisa menjadi satu barometer, satu ukuran ambisi kita itu bagaimana. Apakah ketika kita melayani, kita itu melayani untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Kalau diri sendiri, teman-teman, itu berarti begini. Ketika ada seseorang yang kritik, ketika ada seseorang yang memberikan masukan,
reaksinya bagaimana? Marah, gitu ya. Walaupun mukanya tersenyum ya, ya ko, ya ci, tapi hatinya mengkel, gitu kan ya. Emang gampang begitu ya. Saya kan butuh waktu, saya juga berkorban. Teman-teman, ketika kita dikritik, ketika kita diberikan masukan, kita membalasnya dengan satu perasaan tidak senang begitu ya. Satu perasaan saya ini juga sebenarnya enggak dibayar loh untuk melayani. Atau teman-teman, ketika kita melayani, tujuannya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang dikenal, orang-orang yang dikenal sebagai orang yang hebat, pengurus yang hebat, remaja yang hebat. Hati-hati teman-teman. Kita seharusnya melihat bahwa pelayanan yang kita lakukan itu adalah untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Kira-kira kenapa sih kita melayani untuk Tuhan, teman-teman? Apa yang telah Tuhan berbuat buat kita sehingga kita melayani buat Tuhan? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tentu, saya percaya semua di tempat ini telah mengalami berkat Tuhan. Ya. Apa berkat Tuhan yang paling besar yang kita alami, teman-teman? Bagi saya, berkat yang terbesar adalah saya bisa kenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Tuhan Yesus telah mati bagi saya, menebus dosa-dosa saya, walaupun saya adalah orang yang begitu berdosa, tetapi Tuhan menyelamatkan dan mengampuni dosa saya. Teman-teman, saya percaya setiap kita di tempat ini merasakan itu. Bahwa Allah kita adalah Allah yang mengampuni setiap dosa kita. Allah kita adalah Allah yang menebus dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Teman-teman, itu satu anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau pada saat ini teman-teman bisa berkumpul di tempat ini ya, bisa berkumpul di tempat ini dalam kondisi yang cukup sehat, ya, dalam kondisi yang aman, yang baik, itu juga berkat Tuhan. Karena kita telah menerima berkat itu sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan. Teman-teman coba bayangkan kalau COVID ya, COVID itu tidak turun-turun, apa yang terjadi? Makin lama makin meningkat, tidak ditemukan vaksin, begitu, apa yang terjadi? Kalian stres, ya enggak? Siapa yang dalam masa-masa pertama, bulan-bulan pertama enggak bisa keluar stres? Banyak anak-anak remaja stres loh. Ya bingung mereka mau ngapain. Biasanya ketemu teman-teman, biasanya hangout, tapi ternyata akhirnya mereka harus ada di rumah. Akhirnya teman sejati mereka apa? Handphone, ya, iPad. Karena cuma bisanya begini doang kan ya? Bisa begini doang. Teman-teman, kita bersyukur kalau kondisi yang ada ini semakin dipulihkan. Dan bagi saya itu adalah berkat Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita bicara berkat Tuhan, maka itulah yang menjadi motivasi kita ketika kita melayani Tuhan. Yaitu bagaimana Allah memberikan yang terbaik kepada kita, dan ketika kita melayani Tuhan, kita mau belajar membalas cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Bukan berarti karena kita mampu melakukannya, tetapi karena kita ingin melakukan hal itu bagi Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita melihat diri kita. Hal apa yang membuat kita melayani? Nah, kalau kita adalah orang-orang yang telah mengalami berkat Tuhan, saya ingin mengatakan tidak pernah mungkin kita tidak melayani. Kalau kalian mengatakan Tuhan itu baik sama kita, kalau kalian mengatakan kita mengalami banyak segala hal yang baik dari Tuhan, buktikan satu-satunya adalah melayani. Jadi kalau kalian mengatakan, malas melayani, begitu ya, bangun tidurnya lebih cepat, begitu ya, harus di gereja sudah jam 7 ya. Ya lebih pagi daripada yang lain, pulang juga lebih siang, capek ngangkat-ngangkat begitu. Ya ngapain? Teman-teman, ketika kita melihat kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, tidak pernah mungkin kita mengatakan aku tidak mau melayani. Jelas teman-teman? Ya. Kenapa? Karena kita tahu kita melayani buat Tuhan. Allah yang telah baik sama kita. Oke, selanjutnya. Next. Mari kita menyelidiki hati kita saat ini. Kita lihat dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Ya. Kita baca sama-sama ya teman-teman ya. 1 2 3. Jagalah hatimu dengan segala
kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nggak ada ya, nggak kebaca ya. Kepotong teman-teman. Oke, itu Amsal 4 ayat yang ke-23, saya akan bacakan sekali lagi ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi teman-teman, firman Tuhan ingatkan kepada kita, jaga hati kita ketika kita melayani, ketika kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kenapa? Kalau kita melakukan hal yang tidak baik, tidak diperkenan oleh Tuhan, maka Tuhan tentu tidak menyukai apa yang kita lakukan. Jadi jagalah hati kita, teman-teman. Lalu, bagaimana kita untuk bisa menjaga hati? Ya, kalau orang teman-teman kita yang Muslim, ketika mereka masuk bulan puasa, mereka nyanyikan lagu ini. Tahu nggak lagunya gimana? Tahu nggak? Jagalah hati, jangan kau nodai. Teman-teman, kita juga harus begitu. Kita harus menjaga hati kita ketika kita melayani Tuhan. Ya? Oke, kata-kata bijak yang dapat kita baca, teman-teman. Ini ada satu kata-kata bijak yang dapat menjadi satu perenungan buat kita. Jika engkau ingin memimpin sebuah negeri, aturlah dulu gerejamu dengan baik. Jika engkau ingin memimpin gereja dengan baik, aturlah dulu keluargamu dengan baik. Jika engkau ingin memimpin keluarga dengan baik, aturlah dulu dirimu dengan baik dan benar. Jika engkau ingin mengatur dirimu dengan baik, buatlah dulu hatimu baik. Teman-teman, itu menunjukkan bahwa hati yang penuh dengan ambisi yang negatif, hati yang kotor, teman-teman, itu akan membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, bagaimanakah kita bisa memiliki hati yang baik, teman-teman? Itu yang kita sama-sama perlu perhatikan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 bilang begini. Ini peristiwa di mana Tuhan memilih Daud untuk menjadi pengganti Saul. Dibilang begini, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, menolak Saul. Ya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, namun melihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Jadi teman-teman, betapa pentingnya ketika kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, hati kita juga perlu memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Teman-teman, bagaimanakah kita bisa mendapatkan hati yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, teman-teman, kalau kita bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya kita belum kenal Tuhan Yesus, kita belum percaya kepada Dia secara pribadi, yang pertama yang kita harus miliki adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Kenapa? Ketika kita percaya, maka Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita. Dan Dia akan memurnikan hati kita. Nah, teman-teman, walaupun kita masih bisa berbuat salah, berbuat dosa, namun Tuhan akan menolong kita untuk kita bisa mengakuinya di hadapan Tuhan. Membuat kita kembali menyadari diri kita di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, betapa pentingnya sebenarnya ketika kita bicara mengenai hati, yaitu bagaimana kita mengenal Tuhan dan mengenal Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua, teman-teman, dan jaga hati bagaimana? Baca firman Tuhan. Sini baca firman Tuhan enggak? Baca sih. Bacanya kapan? Seminggu sekali ya. Seminggu sekali kita baca firman Tuhan. Bukan baca Alkitab, tapi baca handphone ya, baca handphone. Teman-teman, ini yang membuat kita akhirnya seringkali tidak memahami apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hati kita seringkali tidak menyadari apa yang Tuhan inginkan. Ya. Oleh karena itu, betapa penting teman-teman kita belajar firman Tuhan. Oke, next. Enggak bisa ya. Ya. Teman-teman, di dalam peristiwa di mana Yakobus dan Yohanes itu meminta untuk menjadi yang terhebat, gitu ya, yang terbesar di antara mereka. Tuhan Yesus bilang begini dalam ayat yang ke-43 dan ke-44. Teman-teman perhatikan ya, 43 dan 44. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi ada satu paradigma, pemikiran yang berbeda teman-teman ketika ingin menjadi yang terbesar. Kalau kamu ingin menjadi terbesar, terhebat, terpopuler, ya, kamu harus menjadi orang yang melayani. Melayani dengan hati yang murni. Karena itulah yang berkenan di mata Tuhan. Oke, teman-teman, kalau demikian, setelah kita menyadari bahwa inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, maka apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang yang melayani Tuhan? Atau seorang yang mau untuk melayani Tuhan? Ada beberapa hal, teman-teman, yang kita harus miliki. Yang pertama, teman-teman, kita akan melayani dan memberikan yang terbaik dari setiap tugas yang diberikan Tuhan kita, Allah kita. Ya, kita akan memberikan yang terbaik dari apa yang dapat kita bisa berikan kepada Tuhan kita. Di dalam pelayanan kita memberikan yang terbaik. Yang kedua, kita dalam pelayanan itu berarti kita bukan untuk ambisi pribadi, tetapi untuk menyenangkan Tuhannya, untuk menyenangkan Tuhan kita, Allah kita. Ya, yang ketiga, teman-teman, kita akan siap kapanpun Tuhan memberikan kepercayaan untuk melayani. Jadi enggak bilang nanti dulu deh, tarsok-tarsok gitu ya. Kalau kita lihat waktu kita memang bisa, ketika Cici Koko memberikan, ayo pelayanan, kita bilang iya siap untuk melayani. Kenapa? Karena kita tahu teman-teman, ini adalah satu kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang keempat, kita akan meneladani Tuhan kita Yesus Kristus ketika ia melayani. Jadi teman-teman, yang menjadi teladan kita ketika kita melayani adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus melayani nih, datang ke dalam dunia sebagai seorang guru, sebagai seorang Tuhan, tapi dia melayani. Ya, bahkan kita lihat ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, teman-teman. Satu bentuk pelayanan yang begitu mulia yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan hal itu. Siapakah kita yang melebihi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Teman-teman, mari ketika kita melihat bahwa diri kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, atau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani, lakukan setiap bagian kita dengan baik. Dan biarlah segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk siapa? Untuk Tuhan, dan bukan untuk diri sendiri. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami, ketika kami melayani, maka itu adalah karena Tuhan memberikan anugerah buat kami. Berkat Tuhan yang begitu besar buat kami telah kami terima. Biarlah ini menjadi satu motivasi, satu alasan mengapa kami melayani Tuhan. Bapa di surga, berkatilah setiap teman-teman yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya pelayanan mereka menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita mengikrarkan janji baptis kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Halo teman-teman, jadi sekarang kita mau mulai doa syafaat. Jadi ada beberapa pokok doa yang bakal kita doain bareng hari ini. Yang pertama ada tentang negara, terus yang kedua tentang kasus COVID sama hepatitis akut yang belum lama ini muncul. Dan yang terakhir tentang acara tahunan kita yaitu Kem Remaja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul kembali di sini untuk kebaktian. Tuhan, ada beberapa pokok doa yang akan kami doakan hari ini. Yang pertama, saya mengajak kita semua untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Berdoa untuk setiap orang yang berada di pemerintahan, supaya semua hal yang mereka kerjakan boleh terlaksana dengan baik, dan juga memajukan Indonesia di segi ekonomi maupun pembangunan. Mari kita angkat pokok doa ini. Untuk pokok yang kedua, saya mau mengajak teman-teman yang laki-laki untuk mendoakan kasus COVID agar tetap bisa terkontrol dengan baik, dan juga untuk para masyarakat tetap melaksanakan protokol dengan baik walaupun sekarang udah boleh lepas masker. Dan untuk teman-teman yang perempuan, saya mau ajak doain tentang hepatitis akut yang belum lama ini muncul, supaya kasus ini berkurang penyebarannya dan tidak memakan lebih banyak korban lagi. Mari kita angkat pokok doa ini. Untuk pokok doa yang ketiga, saya mengajak teman-teman yang lahir di bulan Januari sampai Juni untuk mendoakan para panitia Kem Remaja. Kiranya semua yang sudah dipersiapkan oleh para panitia dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa juga agar dari pelayanan ini mereka bisa terus bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Untuk teman-teman yang berulang tahun dari bulan Juni sampai Desember, saya mengajak untuk mendoakan para pembimbing acara Kem Remaja. Berdoa supaya kiranya mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk melayani setiap anak yang akan mereka bimbing. Dan kiranya setiap anak yang akan ikut Kem Remaja nanti dapat semakin mengenal Tuhan lewat acara Kem ini. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua teman kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Bersyukur atas satu tahun yang Tuhan berikan untuk mereka, dan kiranya mereka dapat bertumbuh dan semakin dekat dengan Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir hari ini entah karena sakit atau ada pergumulan. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu saja yang boleh membawa mereka untuk bersekutu kembali bersama kami. Inilah segenap pokok doa kami yang jauh dari kata sempurna. Kiranya Tuhan saja yang menyempurnakan segenap doa kami dan menjawab doa kami sesuai dengan waktu-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Oke, teman-teman, sekarang kita mau mempersiapkan diri untuk sama-sama memberikan persembahan. Jadi ada dua cara, nanti teman-teman boleh scan barcode yang ada di layar. Buat teman-teman yang mau memberikan secara tunai, mungkin nanti bisa maju bergantian ngasih pakai amplop. Buat teman-teman yang belum dapat amplop, boleh angkat tangan biar bisa dibantu sama teman-teman kita yang di belakang. Ada lagi yang belum dapat amplop? Udah ya. Oke, kalau begitu kita mau sama-sama memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Apalah Arti Ibadah. Yesus, mengucap syukur atas berkat yang masih Kau berikan kepada kami, dan mengucap syukur Kau masih memberikan kami kesempatan untuk berbagi sedikit dari apa yang kami punya untuk kami kembalikan kepada-Mu. Tuhan, pimpin persembahan ini untuk bisa memperluas kerajaan-Mu, pimpin tangan-tangan yang mengelolanya, agar uang yang kami berikan ini bisa kembali untuk memuliakan Engkau lebih lagi. Tuhan, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman boleh duduk lagi. Oke, teman-teman, kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan dari Koan Rimawan yang menurut saya bagus banget firmannya, buat apalagi buat teman-teman yang selama ini kayak kita udah sering ngelayani, tapi buat kita kembali refleksi apa sih tujuan dari kita melayani. Mungkin saya sharing dikit, teman-teman mungkin tahu saya juga udah lama pelayanan di sini, saya juga aktif sering ikut organisasi di sana sini. Tapi seringkali kayak ketika teman-teman ditanya lagi kenapa kita sesungguhnya mau ikut pelayanan atau kenapa kita suka aktif di sono sini, mungkin alasan saya kayak saya punya
mungkin ada yang tujuan negatifnya juga ya. Saya bukan orang yang suka sendirian, jadi salah satu bentuk dari saya biar nyari teman adalah saya sering ikut berorganisasi. Mungkin salah satunya ikut pelayanan. Ini bukan tujuan utama mungkin, tapi secara saya nggak sadar mungkin kita seringkali punya tujuan-tujuan lain yang kayak kenapa kita mau melayani. Mungkin buat saya pengen punya banyak teman biar saya nggak sendirian. Tapi teman-teman, belakangan ini saya sering kagum sama teman-teman yang sering pelayanan di balik layar. Mungkin teman-teman tahu tim desain, tim multimedia, semua mereka itu bayangkan kerja tanpa teman-teman tahu. Misalnya poster kita, belum tentu semua dari sini tahu poster camp kita siapa yang bikin. Mungkin Instagram kita siapa yang ngurus dan lain-lain. Mungkin orang-orang yang seperti mereka adalah orang-orang yang menurut saya punya hati yang lebih dalam melayani. Dan belakangan ini saya juga mulai aktif buat belajar lagi, buat ikut di desain dan lain-lain. Karena menurut saya ini merupakan pelayanan yang seringkali kita nggak tahu kalau orang-orang ini ternyata bekerja lebih keras dari yang kita duga. Jadi kita mau sama-sama kembali mengevaluasi apa sih tujuan kita dalam melayani. Dan kita mau sama-sama berlatih untuk melayani Tuhan dengan fokus bahwa pelayanan kita untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Mungkin terkadang kita ngerasa kosong, ngerasa bosan, tapi teman-teman, papa saya pernah bilang ke saya kalau lebih baik kita melayani tapi nggak tulus daripada, maksudnya kayak motivasi kita belum tentu benar daripada kita nggak melayani sama sekali. Karena seenggaknya kita tahu kalau kita bosan, kita tetap melayani, kita sama-sama sadar kalau ternyata kita masih punya keinginan loh buat melayani. Daripada kita pergi dan begitu aja ngelupain Tuhan, lebih baik kayak kita terus melayani karena suatu saat Tuhan sendiri yang bakal datang dan kayak dia menyatakan kalau kamu masih bisa berbuat sesuatu buat pelayanan, buat gereja kita. Jadi teman-teman, ada satu lagu yang menginspirasi saya, judulnya adalah I Have Decided to Follow Jesus, atau Mengikuti Yesus Keputusanku. Kita mau sama-sama ingat kalau mengikuti Yesus keputusan kita. Tuhan gak pernah maksa kita buat ikut Tuhan. Dan di setiap akhir bait yang di lagu ini, dia selalu bilang kalau kutak ingkar, kutak ingkar. Jadi kita mau sama-sama menyatakan kalau kita yang udah memilih ikut Yesus dan kita mau terus setia. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Mengikuti Yesus. Thank you.
Jemaat remaja yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang memelihara kehidupan saudara, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, akan selalu bersama dengan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita bersama-sama nyanyi lagu Christ Is Enough. Untuk saat teduh.
Selamat hari Minggu teman-teman. Hari ini saya akan membacakan Warta Lisan 22 Mei 2022. PPT-nya boleh. Oke, next. Pertama-tama, welcome buat yang baru datang di KR. Minggu depan jangan lupa datang lagi. Tema kebaktian hari ini 22 Mei melayani bagi Tuhan yang dibawain sama Ko Andrimawan. Dan tema minggu depan 29 Mei itu adalah You Are Who You Hang Around yang dibawain sama Pendeta Marto Marbun. Job lain hari ini 22 Mei. Pemimpin liturginya ada Ko Deren. Terus PP-nya ada Ci Nia, BWDS-nya ada saya sendiri, dan PIC-nya ada Cicel sama Stefanessa. Untuk job lain minggu depan, pemimpin liturginya ada Steven sama Ko Jess, PP-nya ada Ci MCT, BWDS-nya ada Ci Olin, terus PIC-nya ada Ci Gela sama saya lagi. Job pemusik 22 Mei, pianisnya ada Ci Gela, gitarisnya ada Mitzi, singernya ada Ceisha sama Joan, kajonnya ada Ko Jess. Dan buat minggu depan, pemusiknya itu pianisa Ko Yowel KRI, gitarisa Ko Carlos, singernya Ciamel sama Keisha. Job aktivis minggu ini 22 Mei, BJTD-nya bagus, penyambutan sama absen Korain Wijaya, MCCG Cimakda sama Keisha. Dan buat minggu depan 29 Mei, BJTD-nya saya lagi, penyambutan dan absennya Ko Albert A, MCCG-nya Cilika sama Keisha. Pembinaan hari ini, kelas alfa ada sharing atau kebersamaan bareng KTB, kelas beta bahas tentang Roh Kudus, keilahian dan kepribadiannya yang dibawain sama Kak Debora, dan kelas omega praktek PI bareng KTB. Nah udah, happy Sunday semua. Selamat hari Minggu semua. Oke, hari ini kita mau publikasi. Okay. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kenalin nama aku Devina. Ya, kenalin aku Steven. Oke. Okay. Hai. Oke. Okay. Boleh ditampilin posternya? Kita enggak bawa yang langsung. Posternya oke. Okay. Oke, teman-teman ramai banget nih hari ini ya. Yang kelas 8 sama kelas 9 coba angkat tangan dulu deh boleh. Yang kelas 8, kelas 9 ada Matthew semua. Kenapa pada bohong semua sih? Bingung gua. Oh ya banyak banget ya, banyak ya, banyak. Ngomong deh. Ya udah gak usah ada poster juga gak apa-apa lah ya. Iya. Teman-teman pada inget gak kamera remaja kita tahun ini temanya apa? TGIF. Apa itu TGIF, Olin? Ih, kelas banget emangnya. Thanks God I'm free. Artinya tuh apa artinya tuh? Artinya apa sih thanks God I'm free, ada yang tahu? Apa tuh? Artinya terima kasih Tuhan saya telah bebas. Amin, haleluya. Oke, betul banget. Jadi tema camp kita hari ini itu, tema kita tahun ini itu thanks God I'm free. Kan, kapan sih itu camp kita ya? Tanggal 24 sampai 26 Juni ya guys. Oke, tanggal 24, 25 sampai 20 dan 26 Juni. Kan kemarin kita publinya nih udah kayak lebih keseru-seruan ya Ci ya, kayak betul. Ininya. Mungkin kita lebih bahas temanya kali ya minggu ini ya. Cici mau bahas gak Ci tema kita? Thanks God I'm free nih, mungkin
kan terima kasih Tuhan aku telah bebas. Mungkin bebasnya dalam arti apa gitu, Cici bisa jelasin. Jadi tema kita itu kan dari Thanks God I'm Free. Thanks God I'm Free itu kayak kita nanti bakal dijelasin lagi tentang dosa-dosa, dan nanti kita bakal dibikin untuk kita lebih bebas lagi dari dosa-dosa yang udah kita lakuin. Nah, sebelum itu kita mau tampilin video testimoni kita nih dari camp tahun 2018, boleh ditampilin? Oke, mau mati lampu. Hai, Halo, nama gue Rahmi Nandi. Kamu ngelawak emang ya? Halo, nama gue John. Seru. Jadi banyak. Kenapa sih gue melet-melet gitu? Kalau singgih. Wah. Masih ganteng ya? Kesannya senang, seru, terus tambah teman. Kesannya di sini seru. Kenapa seru? Saya bilang seru karena di sini kita bisa bermain sama teman-teman kita yang baru, dan juga teman-teman yang lama bisa bergabung gitu dengan yang baru gitu. Selama camp remaja seru, asik, banyak kenal teman baru dan berbagai macam aktivitas yang gak membuat kita bete. Kita bisa belajar tentang bagaimana kita bisa kenal saling kenal satu sama lain, dan banyak game-game seru yang kita lakukan. Seumur satu kali dalam seumur hidup, jadi kayak nggak ada kesempatan lain lagi kalau lu nggak ikut sekarang. Harga yang murah, terus juga kayak 4 hari 3 malam gitu, itu kan udah cukup. Yang ngomong harga, Pi. Cukup lah buat waktunya. Wih, senang banget. Senang banget sih. Dalam waktu kurang dari seminggu bisa nambah banyak temen. Game dulu guys, game dulu. Seru, banyak gamesnya. Perasaannya sih banyak momen-momennya gitu. Salah satunya kayak ada momen sedih, kayak senang-senang bareng-bareng gitu. Tidak pernah bosan saat game berlangsung. Jadi lu kelas 9 ini cuma sekali, enggak bisa yang lain gitu, enggak bisa. Yeay! Oke. Okay. Jadi tadi itu testimoni dari camp remaja yang offline, kita nginep. Nah, sekarang kita mau dengerin testimoni dari Ci. Aku menyesal testimoninya begitu tadi. Aku boleh testimoni ulang enggak nih? Boleh enggak nih? Yeah. Silakan. Jadi ya pas selama camp berlangsung itu pokoknya kenapa kalian harus ikut camp itu, karena di sana tuh kayak dulu aku kelas 8, kelas 9 mungkin orang-orang nilai A masih kecil lah, belum ada masalah, belum ada beban gitu hidup. Serius, padahal kenyataannya enggak gitu. Kenyataannya mau sekecil apapun kita, kita pasti punya beban, punya masalah hidup. Dan di sana itu aku bertemu teman-teman yang masalah sama beban hidupnya itu relate lah sama aku, kayak mirip-mirip gitu. Jadi di sana tuh kita kayak saling mengerti. Kita jadi di sana kayak saling menguatkan gitu lah, enggak saling apa kalau bahasa kerennya tuh caring each other burden ya. Iya gitu lah. Pokoknya dah. Ya pokoknya kita tuh di sana tuh saling menguatkan gitu, bukan saling melemahkan. Ya, jadi kalian harus ikut camp guys, karena segala masalah kalian bakal kita bebaskan di sana, seperti tema kita Thanks God I'm Free gitu kan. Oke, jadi tadi kan kita udah dengerin camp offline yang testimoni dari camp offline dari Coach Steven sama yang tadi
Dan tahun lalu itu camp kita itu online. Jadi sekarang kita mau dengerin testimoni dari sisi camp online. Camp kita online nih. Ya, siapa nih, Ci? Siapa ya? Kayaknya Hana tahun lalu online ya. Oh, okay, online. Oh, kita tanya Hana ya. Bagaimana Hana camp online? Camp online seru. Ketemu teman-teman baru juga walaupun Zoom. Terus main games bareng, diskusi, sharing bareng gitu. Palingan kesan yang paling memorable itu pas lagi sharing, terus apa ya, diskusi sama teman kelompok gitu. Jadi kayak sharing-sharing gitu, terus ambil tekad bareng gitu. Tapi seru sih. Tapi kalau offline pasti jauh lebih seru. Ah, benar itu, benar. Jauh lebih seru ya. Karena bakal lebih ketemu ketemu langsung gitu kan. Jadi main games-nya juga terasa gitu. Ini salah satu korban pandemi ya guys. Iya. Karena pandemi banyak korban-korban di sini sepertinya yang jadi camp online kan. Dan kalian terpilih untuk tidak menjadi korban lagi. Kalian terpilih untuk offline loh. Jadi okay, kalian jangan sia-siain karena yeah, cici-cici kalian tadi ya pokoknya banyak yang online dah. Kalian terpilih untuk bisa offline lagi, jadi malah banyak ya kelas 10 yang mau ikut ya, kayak request sih kelas 10 ikut dong gitu ya, ya kan. Iya, jadi pengen lagi. Nah, sekarang jadi buat kelas 8 sama kelas 9-nya jangan sia-siain tahun ini. Kalian bisa offline ya. Jadi boleh daftar di scan QR nanti di sini. Nanti kalau misalkan mau daftar tapi masih nanya-nanya dulu, bisa hubungin kita berdua dulu. Kalau misalkan kayak takut enggak diizinin atau apa, enggak apa-apa daftar dulu aja. Nanti kalau emang misalkan enggak diizinin bisa cancel kok. Jadi apa? Cancel. Sorry, Inggris Jawa ya. Inggris Jawa, iya. Bisa cancel ya. Jadi jangan takut, pokoknya daftar dulu aja kalau kalian tertarik untuk bercerita-cerita nanti kan, untuk berseru-seru bareng di Kinasi Resort kan. Ya pokoknya daftar dulu aja lah, enggak usah pikir-pikir lah. Oke, nanti misalkan kalau harus minta izin juga, nanti kita bisa bantu minta izinin. Kasih aja nomor WA mama kamu ke aku. Oh, untuk harganya kok. Gimana nih? Untuk harganya? Nah, kemarin tuh banyak yang protes ya, Ci ya. Karena katanya seminggu doang masa. Iya. Perpanjang enggak nih? Perpanjang enggak ya? Perpanjang enggak? Karena banyak yang pengen tapi kecepetan seminggu. Jadi kita perpanjang lagi seminggu aja. Jadi ini promo terakhir ya, guys. Jadi nanti kita sampai tanggal 29 ya? 29 iya. Itu liturgis ya, datang ya besok ya, minggu depan. Kita harganya Rp170.000. Betul. Nah, kalau dilewat dari tanggal itu nanti kita Rp200.000. Iya. Jadi jangan sia-siain promo ya. Promo terakhir ya guys, yang namanya promo itu ada akhirnya ya. Iya, oke. Itu aja mungkin dari mungkin kita. Aja, ya. Terima kasih semuanya. Selamat hari terima Minggu. Terima kasih. Jangan lupa daftar ya guys. Nanti langsung aja ketemu aku. Cek. Oke. Okay. Selamat hari Minggu semuanya. Sekali lagi coba, enggak apa, coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Oke, semua kalau didengar dari suara-suaranya pada seneng ya, Ci ya, hari ini ya. Oke, kita kenalan dulu kali, Ci, biar lainnya enggak menerka-nerka ini siapa nih di depan berdua gitu. Halo semua, aku Keisha. Halo semua, aku Magda. Jadi kalian boleh panggil Ci Keisha, Ci Magda. Hari ini kita mau ngapain nih, Ci? Jangan Ci dong. Oh, nggak boleh Ci ya? Ya udah terserah deh, bebas ya. Iya, boleh. Kita mau ngapain, Ci, hari ini? Kenalan sama jemaat baru kali okay, ya. Oke, betul. Kalau hari ini teman-teman lihat kanan kiri kalian, pasti banyak nih kayak muka-muka yang nggak pernah kalian lihat sebelumnya. Coba ditengok dulu kanan kiri depan belakangnya. Oke, yang tuh Ciselin di ujung dan nunjuk-nunjuk aja. Coba buat teman-teman yang baru pertama kali datang, boleh kali siapa ya, Ci? Siapa dulu nih, Ci, yang kira-kira baru pertama kali datang kalau dilihat-lihat? Ada nih satu teman aku. Oh, teman kamu dulu. Oke, boleh. Kita samperin. Boleh berdiri? Kenalin apa aja, Ci? Kenalin nama. Nama, kelas. Kelas, sekolah, diajak siapa gitu ya. Oke, boleh. Sama hobi, boleh kali ya. Sama apa? Sama hobi. Oke, boleh hobi. Halo semua, nama aku Nelson. Kelas 10. Terus hobinya, hobi TWH gak tahu sih.
Oke, hobinya nggak tahu ya. Terus apa lagi tadi? Diajak siapa? Oh, diajak dia. Oh, diajak Keisha. Oke. Okay. Jadi namanya Nelson, teman-teman, kita sapa bareng-bareng ya. Sapanya yang senyum, semangat, biar orang nggak takut ya. Satu, dua, tiga. Hai Nelson, minggu depan datang lagi ya. Kalau hai boleh kali gini tangannya gitu kan. Hai, coba sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Hai Nelson, minggu depan datang lagi ya. Thank you Nelson. Next, siapa lagi Ci? Oke, okay, Koanius udah tunjuk-tunjuk. Halo, nama saya Arfan. Saya 14 tahun. Hobi saya gambar. Hobinya gambar. Apa lagi tadi? Diajak siapa kesini? Diajak bapak. Diajak siapa? Bapak. Diajak papa. Yeah. Oke, okay, tadi namanya siapa? Ervan. Ervan ya. Yeah. Oke. Okay. Uts. Sabar. Sabar. Tenang, tenang. Pelan-pelan. Ya, jadi Ervan kelas 2 SMP ya? Oke, okay, ntar kalau Steven ajak ya buat daftar camp ya. Oke, okay, kita kenalan ya teman-teman. Namanya siapa sih tadi? Ervan. Ervan, oke. Okay. Satu, Ervan boleh lihat teman-temannya di sebelah sana? Nah, satu, dua, tiga. Hai Ervan, minggu depan datang lagi ya. Oke, okay, thank you Ervan. Next, siapa lagi? Ayo, ini ada lagi yang baru. Lagi, Ci. Namanya siapa? Nah, teman-teman, nama saya Gui Matthew, sekolahnya dari Methodist, kelas 8, hobi saya main bulu tangkis. Oke, namanya Gwen Matthew, kelas 8, sekolah Methodist, hobinya main bulu tangkis. Diajak siapa kesini hari ini? Mami. Diajak mama ya. Namanya Matthew, teman-teman, suka main badminton. Carlos, ajak ya nanti kalau kita main badminton bareng ya. Oke, namanya Matthew, teman-teman, kita sapa ya. Satu, dua, tiga. Hai Matthew, minggu depan datang lagi ya. Jangan lupa datang minggu depan. Ada lagi Ci, siapa lagi yang baru? Ayo. Oke, ini dulu satu. Boleh, kenalan lagi. Pokoknya nama, kelas, sekolah, hobi, diajak siapa? Perkenalkan nama saya Melinda. Melinda, oke. Kelas 9, sekolahnya di 63, diajak Ci Juliana. Oke, namanya Melinda, kelas 9, sekolah 63, diajak Ci Juli. Hobinya apa? Main bulu tangkis. Oh, main bulu tangkis. Kok Carlos ingat ya main bulu tangkis nih. Eh, berdiri dulu dong, kan mau disapa. Ayo kita sapa bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Hai Melinda, minggu depan datang lagi ya. Oke, okay. Ada lagi Ci Keisha, masih belum selesai. Siapa lagi? Oke, okay, yang itu Ci, yang pakai jaket. Itu warna apa, ijo, Tosca? Oh, Tosca, oke. Okay. Boleh nama? Halo, nama saya Erik Tobias, kelas 10, hobinya ngadah. Siapa namanya? Maaf nih gak kedengeran. Namanya Erik, kelas? Kelas 10. Kelas 10 sekolah di? Genesaret. Oh, Genesaret, diajak sama? Saudara. Diajak sama saudara? Siapa saudaranya? Oh, maaf. Namanya Erik ya, bingung aku. Kita sapa bareng-bareng ya teman-teman, satu, dua, tiga. Hai Erik, minggu depan datang lagi ya. Jangan lupa datang minggu depan. Ada lagi nggak Ci? Ada lagi. Oh, ada lagi tuh. Ada di belakang Ci. Sebelahnya Kila. Oke. Okay. Halo, nama saya Manuel Semorangkir, kelas 9. Sekolah di? Sekolah di 82. Hobinya? Hobi saya main game. Oke, okay. Diajak siapa diajak, hari ini? Papa. Diajak papa. Tadi namanya siapa? Immanuel, oke, okay. Boleh berdiri kita sapa bareng-bareng yuk. Satu, dua, tiga. Hai Immanuel, minggu depan datang lagi ya. Masih ada satu lagi Ci, terakhir harusnya, belum selesai nih. Sebelahnya Ci Selin. Halo, salam kenal, saya namanya Clarence. Okay. Umur berapa? Umur 13. Sekolah? Sekolah di BTB School. Kelas? Kelas 7. Oh, kelas 7. Hobinya apa? Hobinya apa aja. Oh, hobinya apa aja. Semua dia suka ya. Namanya Clarence ya? Yeah. Namanya Clarence, teman-teman. Kita sapa bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Hai Clarence. Minggu depan datang lagi ya. Ci Selin ajak lagi ya, Ci ya. Minggu depan ya. Ada lagi, teman-teman? Oke, masih ada lagi. Maaf ya. Boleh berdiri dulu? Nah, ayo Ci Keisha.
Namanya siapa? Halo, nama saya Kalfari. Siapa namanya? Kalfari. Kalfari? Oh, bagus sekali. Kelas? Kelas 7, sekolah di 63, hobi saya ngegame. Oke, kelas 7, sekolah di 63, hobinya games ya. Kita sapa teman-teman, namanya Kalfari, oke? 1, 2, 3. Hai Kalfari. Minggu depan datang lagi ya. Thank you. Sebelahnya, Ci. Harusnya ini terakhir, harusnya ya. Namanya siapa? Nicholas. Namanya Nicholas. Oke, kelas? 8. Sekolah di? Di 63. Hobinya? Ngegame. Diajak siapa? Diajak Biskila. Diajak Kila ya. Oke. Namanya Nicholas, teman-teman kita sapa ya. 1, 2, 3. Hai. Nicholas. Kapan datang lagi ya. Thank you Nicholas. Wah. Tahu tadi mah kita enggak usah main game sih, Ci. Ini udah berapa menit kita sapa hari ini semua orang. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita mau main games karena udah lama kan. Kapan terakhir kita main games? Ada yang ingat? Udah lama banget ya, pokoknya udah setahun yang lalu lah. Nah, hari ini kita mau main game bareng-bareng. Dijamin bakal seru banget. Tapi sebelum itu, kita mau bagi kelompok ya, Ci? Iya. Bagi kelompoknya gimana, Ci? Jadi, pertama kalian bakal dibagi menjadi 8 kelompok. Jadi, kalian bikin 8 barisan. Karena kalian banyak, jadi kita bagi jadi 8 kelompok. Oke. Okay. Terus, orang yang... Terus mainnya itu, ini tebak gambar. Jadi, pertama orang... Teman-teman boleh dengerin dulu. Halo, hai. Dengerin dulu ya. Thank you. Orang yang paling depan itu bakal maju untuk kita tunjukin gambar yang harus kalian gambar. Nah, gambarnya itu di punggung, pakai jari. Nah, jadi orang pertama gambar di punggung orang kedua sampai seterusnya, sampai orang paling belakang. Orang paling belakang nanti bakal cepet-cepetan ke meja di belakang. Di belakang, ntar ada mejanya. Iya. Kita udah sediain pen sama kertas. Kalian bisa gambar, terus nanti untuk orang yang paling belakang itu bakal cepet-cepetan ke maju depan. Ke depan. Iya. Okay. Jadi pemenang itu bakal ditentuin dari kelompok mana yang paling mirip gambarnya dan yang kalian paling... harus sebut nama benda nama itu. Nama bendanya, iya. Oke. Okay. Nah, biar teman-teman gak bingung, kita coba langsung praktekin kali ya. Sebelum itu kita bagi kelompok, coba teman-teman hitung 1-8. Dihitung yang kenceng, habis itu nanti ingetin nomornya ya. Kita mulai dari Cijela. 1. Ingetin nomornya ya. 2. 3. Siapa Melvin? 6 ya. 6. 1. Nina 2 ya. Nina 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ingetin nomornya ya. Nanti aja enggak apa. It's okay. 1 sebelahnya. 2, 4, 6, 8, 1, Kok Edi gak main ya? Kok Edi gak main? Kok Edi gak boleh main sebelahnya. 2, 3, belakangnya Jenny 4 ya. 4, 8, 1, 3, 5, 6, 8, 3. 5, 6, 7, 8. Julin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Odi mau main? Yaudah, kita oke. Okay. Sekarang teman-teman mungkin boleh dibantu dulu digeserin kursinya ke samping sana. Tapi gesernya yang rapi ya teman-teman. Digeser dulu yang rapi. Dipojokin semuanya, yang di sebelah kanan boleh pojokin ke kanan. Oke, boleh dipojokin ke kanan lagi, dipojokin lagi bisa teman-teman. Kursinya. Yang ini boleh tolong Raffi digeserin Vi ke sana. Oke, sekarang teman-teman bisa digeserin lagi enggak? Ini bisa digeserin, geserinnya tuh dipepetin enggak apa-apa tuh kayak gitu tuh geserinnya tuh. Supaya kita bisa tengah-tengahnya bisa diambil, yuk. Oke.
Oke, ayo teman-teman kita harus cepat karena abis ini kita ada acara lagi. Bukan, ruangannya mau dipakai. Sekarang yang kelompok satu siapa satu? Satu ke Cijela ya, yang satu sama Cijela. Satu sama Cijela, satu. Halo teman-teman boleh, halo, hai. Satu boleh Cijela, dua siapa dua? Dua Devina, dua kumpul sama Cidevina. Nomor dua sama Cidevina. Tiga sama Ko Jesril. Tiga sama Ko Jesril. Empat siapa empat? Empat. Oke, empat di sini boleh. Cijela boleh dibikin. Cijela boleh bikin satu barisan ke belakang kelompok satu semuanya. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Lima. Ya ada lima sama Ciamel di sana, Ciamel sebelah. Oke, teman-teman yang kelompok 2, siapa kelompok 2? 2 sini baris di sini. Ayo, baris Cidevina. 2. Oke, Cidev boleh bantu di baris di sini, Ci. Boleh bantu baris di sini 2. 2 2 2. Boleh baris satu barisan? 3 Ko Jesil boleh tolong dibantu bikin satu barisan. 4 siapa? 4. 4 boleh bantu satu barisan sini. 4 4 4. 5 sama Ciamel satu barisan 5. 5 siapa 5? Hai. 5 sama Ciamel satu barisan yuk. 6 siapa 6? 6 satu barisan. Oke, 6 di sini 6. 7 siapa 7? 7 sama Ko Bagus di sini satu barisan. Kelompok berapa? 8, Odi boleh di depan dikit di sini. Oke, okay. Iya di sini aja, Di. Yes. Oke. Okay. Sekarang teman-teman boleh lencang depan enggak supaya rapi? Lencang depan, lencang depan. Lencang depan, gerak gitu. Ayo lencang depan. Satu. Lencang depan. Ya, oke. Okay. Cijela kelompoknya boleh geser ke sini lagi enggak? Enggak bisa ya. Bangkunya boleh tolong dimasukin ke dalam biar kita bisa geser. Yes. Oke, okay, kelompok 2. Oke, okay, yang baris lurus. 3. Ko Jesil boleh geser lagi ke sini. Oke, okay, jangan mepet-mepet banget kok. Nah, 4 boleh geser ke sini dikit. Sip. 5 geser. 6. Geser lagi 7. 8. Oke, okay, sip. Waduh, ini enggak bisa digeser ya. Sebentar ya, ada yang belum dapat kelompok, teman-teman? Ada yang belum dapat kelompok? Oke. Okay, jadi sebentar ya. Sebentar. Korean boleh tolong dibawa, bantu bawa ke sini enggak mejanya? Ya, di sini aja. Ah, sok, di sini aja nih. Yes, boleh. Teman-teman boleh lihat ke belakang muter balik. Muter balik. Oke. Okay. Ya. Jadi di belakang sini ada satu meja dan di sini ada banyak kertas, teman-teman ya. Ada banyak kertas, terus habis itu ada spidol juga banyak. Nah, nanti kan orang depan itu bakal bikin suatu gambar di punggung kalian. Nanti akan berantai tau ya. Berantai orang pertama, kedua, dua ketiga, tiga keempat, dan seterusnya. Tugasnya orang yang paling belakang, kan nanti misalkan contoh ya. Misalkan aku tulis nih di badannya punggungnya Valen. Nah, misalkan ini gambar apa? Donat. Ya, donat lah misalkan betul. Nah, nanti Valen langsung buru-buru kesini. Terus kamu gambar donat Val di kertasnya, oke? Okay? Kau udah gambar donat, langsung ke depan lari, nanti kasih ke Cikesia kertasnya, oke? Okay? Nah yang gambar itu yang orang paling belakang aja. Sampai sini ngerti cara mainnya? Ngerti ya? Yaudah, kalau udah ngerti kayak gitu. Teman-teman semua madep ke belakang, yang di paling belakang sana tuh ke Cikesia coba. Yang orang yang paling, ya gitulah pokoknya. Apa ya? Pokoknya ya. Kita mulai bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Udah langsung digambar teman-teman di punggungnya. Terus kalau udah teman-teman yang orang kedua bisa gambar di punggung orang ketiga dan selanjutnya. Ya gak ada lagu nih, gak seru. Ada lagu gak? Boleh kali kasih lagu. Ayo cepet teman-teman yang gambarnya benar.
dia menang. Ini gambar pertama masih gampang banget, guys. Gak boleh curang ya. Ayo, udah sampai mana gambarnya? Lama sekali. Ayo teman-teman, gak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti ketinggalan. Ini udah sampai mana nih gambarnya sekarang? Udah sampai mana gambarnya? Oh ya, udah kamu ke depan kan berarti? Oh lagi gambar. Ayo, ayo langsung. Kau udah kecik-kecik ya? Baru 5 nih, 3 orang lagi siapa? 3 kelompok lagi. Boleh langsung ke depan. Oh ini. Hah? Kenapa? Kamu udah digambar belum punggungnya? Ya udah tunggu dulu. Kamu mau gambar apa? Kamu tunggu dulu di sana. Nah, kau udah ke depan ke Cikesha. Ini kau udah langsung ke depan ke Cikesha. Kok gambarnya pada susah ya? Susah. Ya udah ke depan ke Cikesha kau udah. Tunggu dulu kita lihat ya. Oke. Oh gini teman-teman, mungkin biar gampang teman-teman boleh duduk kali di lantai. Baik ntar kita bisa lihat. Teman-teman boleh duduk aja di lantai. Nah jadi ntar duduk nggak apa ya, kotor-kotoran dikit. Dipegang dulu ya. Oke, nggak apa ya, di depan dulu boleh. Yang pegang kertas boleh di depan. Yang bawa kertas boleh di depan. Yang pegang kertas, ayo yang pegang kertas di depan dulu. Kita lihat satu-satu gambarnya ya, secara cepat aja. Boleh baris? Wah, ini cowok semua. Boleh baris? Udah ya. 3 udah pas 5. Dari mana, Ci? Dari sini. Kita tanya gambarnya apa ya? Kasih lihat gambarnya boleh? Kasih lihat gambarnya ke enggak apa, kasih tahu aja jangan malu-malu. Ini gambar apa? Kasih tahu dong. Gambar orang bulat ya. Oke, next ke Kurabi. Ini enggak tahu asli. Epen, parah lu, Pen. Gambar apa itu? Bilang dulu tuh gambar apa? Harusnya kan matahari, malah kayak gini. Kasih tahu. Itu matahari. Itu matahari apa kucing? Kucing. Kucing gitu. Iya. Kucing. Yang di punggung saya sih kucing ya. Yaudah, oke. Yang di parkon enggak kucing. Next, boleh gambar apa? Donat. 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 Next lagi. Yang ini matahari kan? Iya, itu matahari. Iya, betul. Next lagi. Ikan. Gambar apa itu? Ikan. Oh. Kucing. Kucing. Matahari. Matahari. Bunga. Berarti yang benar apa sih gambarnya? Boleh ditampilin kali ya? Oh, boleh ditampilin kali PPT-nya mana ya? PPT belakang ya? Boleh ditampilin PPT-nya? Mana nih? Gambar pertama ya? Jangan salah gambar. Salah gambar. Gak apa-apa. Salah guys. PPT-nya di-close dulu, di-close aja. Kita lihat dari sini. Iya. Jadi yang benar itu apa, Ci? Yang benar itu matahari, guys. Matahari ya. Jadi, ingat tadi siapa yang benar? Sama kelompok siapa satu lagi? Satu sama, ini berapa nih? 5 ya? Nah, oke, ingetin ya satu-satu poinnya. Boleh duduk lagi, kertasnya boleh di meja sini. Kita pajak ya. Tukar orang. Oke, tukar orang ya, yang di belakang ganti. Oke, boleh ganti. Oke,
Udah? Udah teman-teman? Udah, kalau udah yang di sini nih yang baris paling belakang boleh maju ke depan. Boleh dilihat gambarnya sini. Sini-sini majuan dikit, ayo. 1 2 3 4 5 6 7. Satu lagi siapa yang belum? Kelompok siapa yang belum kasih perwakilan? Ada yang belum? Ini baru 7 ya? 7. 7. Satu lagi siapa? Camel. Oke. Okay. Ya udah. Wih, udah kayak sama Camel. Boleh kasih lihat gambarnya. Udah lihat ya gambarnya ya, boleh siap-siap balik ke kelompoknya masing-masing. Gampang itu, ayo. Udah, BMA ya, 1, 2, 3, boleh. Musik, boleh kali biar gak sepi yuk. Wow, nostalgia. Ayo udah sampai mana? Oke, lagu Shinchan ya, habis ini ya. Hah? Ini lagu Shinchan kok? Ini lagu apa? Oke, enggak apa ya. Udah sampai mana gambarnya? Lucu ya? Udah yang jadi nih, ayo gambar satu di sini. Yang lainnya mana yang lain? Ayo guys, buru-buru ke depan. Gak apa, itu bagus gambarnya, gak apa, simpan. Meji lagi mikir ya, mau gambar apa. Yang lain mana? Lima orang lagi, ayo come on. Ayo 5 orang lagi, 4 orang lagi. Ayo, gak baik curang ya. Ayo, gambar. Pada abstrak semua bentuknya ya. Ayo coba gambar. Apa, Raffi? Udah semua teman-teman, ada yang belum? Udah semua? Udah ya? Udah semua? Udah 8 orang? Oke, teman-teman mau duduk lagi boleh biar kelihatan yang di depan. Duduk, semua duduk dulu. Jangan dibocorin dulu dong jawabannya, biar seru. Dari paling sini ya, dari paling kiri. Boleh kasih lihat gambarnya, tunjukin. Itu apa, Be? Tunjukin, dan itu apa? Snowman, oke. Enggak apa ya, snowman. Berikutnya? Enggak tahu. Tapi itu apa? Harus kayaknya ada... bear sih. Apa? Kayaknya bear. Bear, beruang. Oke, sebelahnya. Ini kotak sama bulat. Itu apa jadi? Itu harus apa dulu dong? Harus bilang itu apa dulu? Ini... apa? Kamera kali ya? Kamera, oke. Sebelahnya... itu ini apa? Jadi kayak smiley face gitu. Oh, smiley face, oke. Sebelahnya? Rumah? Wow, oke. Okay. Bintang. Itu apa? Bintang, oke, okay, bintang. Sebelahnya? Kayaknya pisang ya? Pisang? Sebelahnya lagi? Smiley face, oke. Okay. Ada yang benar enggak? Ada yang benar enggak ya? Kita langsung kasih unjuk aja kali ya, Ci.
Jawabannya yang benar itu yang benar ini guys. Gambar HP ya sebenarnya. Jadi enggak ada yang benar ya. Susah ya, susah ya. Susah ya. Itu gambar HP, tapi sih kalau dilihat dari gambarnya sih paling mirip punya Koravi ya. Iya enggak? Kita kasih poin deh ya satu ya. Karena boleh, paling mirip. Kelompok siapa tuh tadi tuh? Kelompok 7 ya? Oke, sekarang kita coba sekali lagi deh. Ayo ganti orang lagi terakhir. Coba ya, kita lihat waktunya. Keburu enggak? Coba ganti, 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 ganti. Oke, yang paling depan boleh ke Cikesia. Yang paling depan boleh ke Cikesia buat tahu apa? Dan sih dong. Oh, enggak apa-apa. Kamu, enggak apa. Ayo, siapa lagi? 1, 2, Valen. Wah, 3, 4, ayo siapa lagi? Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ya. Kasih lihat Ci, itu apa Ci? Gambar apa gambar? Kali ini. Enggak bentuk. Oke, udah, gampang banget ya. Oke, kita siap-siap dulu. Siap-siap gambar. Jangan dikasih tahu ya, jangan dibisikin ya. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Musik. Ada musik ya? Jangan dikasih tahu ya. Lagu apa nih? Kok Anius lagunya aneh-aneh ya? Coba kita lihat. Bagus, semuanya ceria. Ayo, udah berapa orang di sini? Enggak kuning. Iya, pakai biru aja biar kelihatan. Ayo, gambar apa? Oke. Iya. Ayo, boleh gambar apa? Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah. Ya udah, oke, boleh bawa ke depan kalau udah. Boleh duduk lagi teman-teman biar kita bisa lihat yang depan. Coba Cikesha. Nih. Gambar. Apa nih ini gambarnya? Pohon. Gambar pohon, oke. Okay. KR. Oke. B. Rumput sama bulu. Apa John tadi? Rumput sama bulu. John. Kok gigi? Gigi. Jendela. Iya. Jendela. Ada jendela, ada gigi, kayak aneh-aneh ya semuanya ya. Yang benar apa, Ci? Yang benar itu KR, benar. Curang nih, curang enggak mainnya? Enggak curang. Oke,
Kalau gitu berarti yang dapat 1 poin, siapa yang dapat 1 poin? Kelompok siapa dapat 1 poin? Tadi total. Oh, kelompok kita 1 poin. Yang dapat 2 poin siapa? Yang dapat 2 poin ini ya. Berarti pemenangnya kelompok berapa, Ci? 7. Kelompok 7. Nanti hadiahnya minta sama Ci Vanessa ya. Mana Ci Vanessa? Ada kan Ci hadiahnya? Udah ada. Udah ada. Entar langsung minta sama Ci Vanessa ya. Oke, kalau gitu. Teman-teman boleh duduk. Nah, sebelum kita selesai nih teman-teman, kita mau foto bareng-bareng yuk. Mumpung ruangannya lagi luas, kita mau foto. Mungkin boleh tolong diatur Cici Koko pengurus, yang cewek-cewek kecil-kecil boleh di depan, yang cowok boleh di belakang. Kita foto madep ke sana ya. Oke, teman-teman boleh foto. Koko Cici pengurus boleh tolong dibantu dirapihin teman-temannya yang lain. In your love. Ayo, yang Mumet juga ikut semuanya yuk. Iya. Hai teman-teman, boleh perhatiin sebentar, semua lihat ke sini yuk. Yuk. Oke, teman-teman yang cewek boleh di baris depan, boleh baris. Ada yang mungkin ada yang duduk, boleh yang duduk yang pakai celana boleh duduk di depan. Iya. Yuk. Yang cewek-cewek boleh duduk. Wih, boleh dibantu yuk. Dev boleh tolong bantu. Ciamel boleh bantu yang lain suruh duduk. Yes. Tes. Sini aja, oke. Iya, bentar. Dapat semua sih, cuman yang di belakang cowok-cowok nih bisa di samping sini masih kosong. Yang cewek yang di baris kedua mungkin boleh berlutut atau boleh agak jongkok dikit. Yes, boleh berlutut yuk. Oke, boleh berlutut. Nah, yang kalian boleh berdiri aja, yang ini? Di belakang berdiri. Wilson nah, boleh duduk, boleh Wilson. Wilson boleh duduk di bawah, nggak apa-apa. It's okay. Duduk di bawah, nggak apa-apa. Terus, rapatan. Ayo, yuk. Elvis, ayo, come on. Itu yang cowok-cowok bertiga masih bisa masuk kok. Kalian ganteng kok, ganteng. Udah semua kelihatan? Iya di sini masih kosong banget nih. Nanti kita isi ya. Nanti nih kita aja di sini. Ko Edi nanti ikut ya. Brandon juga boleh ikut. Ini ada yang boleh klikin aja enggak daripada kita timerin? Tunggu ya, kita coba cari orang ya. Bisa mencet ya.